His Excellency, the President of the Republic of Indonesia. Mr. Hun Sen passed on to the President of Indonesia a gavel or a hammer, if you want. This was a symbolic gesture, of course, in view of Indonesia taking over officially the presidency in 2023. So I now invite His Excellency, the President of Indonesia, to speak to you, Mr. Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menghadiri acara KTT peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa di kota Brussel, Belgia pada hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan kemitraan ASEAN dengan Uni Eropa saat ini tidak baik-baik saja. Tahun ini kita memperingati 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa. Banyak tantangan yang sudah kita lalui bersama. Kemitraan membuahkan hasil yang baik. Namun saya harus mengatakan kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja, kata Presiden Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada hari Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Presiden Jokowi mengatakan bahwa banyak perbedaan antara ASEAN dan Uni Eropa yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, menurut Presiden Jokowi, jika ingin membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa standar saya lebih baik dari standar kalian, kata Presiden Jokowi melanjutkan pidatonya. Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa selama beberapa dekade, Asia Tenggara telah menjadi rumah kekuatan ekonomi. Semua proyeksi mengatakan bahwa Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan saling menguntungkan, lanjut Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa kita tidak hanya harus maju bersama namun juga harus maju setara, ungkap Presiden Jokowi di depan para pemimpin negara ASEAN dan Uni Eropa. Pidato Presiden Jokowi itu pun mendapat tepuk tangan riuh dari seluruh kepala negara yang hadir di tempat tersebut. Uni Eropa, banyak tantangan yang sudah kita lalui bersama. Kemitraan ini juga telah membuahkan hasil yang baik. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours.